Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Said Jola Ardani Al-Katiri Renopa Patrick Smith Sumatopong Adiman Kasmari Bahwa Dinasuk Tahun Kabel Sekolah Bandung Adin Mas Sang Satria Akan Tila Adina Batara Jaya Akan Seterkin Dari Asia Nida Kelepian kamu lagi ulun Berjun sejuta. Ulun ini seorang pemuda, tapi ulun sangat menghargai orang yang lebih tua. Presiden. Semalam ulun ke luar negeri, bulik ke Banjar, ke kisahan abah. Bah, ulun. Di luar negeri itu bahaya canggih-canggih. Di Jepang, masuk plastik diproses keluar ember. Di Amerika bahaya canggih lagi, masuk besi diproses keluar mobil. Di abah ulun, ikam nungkai tujuh madakan canggih, di Banjar canggih lagi. Apa aja ron? Masuk apa kalau ngai kamu kamar diproses keluar ikam. Tapi jujur, orang yang tua ini banyak pengalamannya. Semalam ulun di airport bandara Tangkuban Timur hendak ke Jakarta melihat ada orang yang tua micis bersepatu mengkilat, selawar, lepis, tutupi, pakai kacamata. Ada yang bina hidung belang, berparak kainnya. Anak kamu anak Ian? Aku anak ke batu licin ya. Wah, bos batu bara, bina yang ini. Selawar micis. Ano, pian rumah di mana? Di Banjar ada pang juga di Citra Garden, Citra Geraha, Bojamin Residen. Cuma anak buah juga mengenai di situ. Kurang betul ini itu bina yang ini. Ya kan ke mana nih? Aku hendak ke Singapura. Bapak pengen di situ kada ya cuma dimang duit kata pakai. Jadi bahan lah jadi bininya ini. Yang bisa lah kada sepotek apa ke situ sih dan buang duit yang tengkan yang kada kada pajaknya. Gawian pen apa gerang? Gawian kok pengaramput. Tapi bujur, orang nang tuhani pian liwar banyak pengalaman. Semalam ulun di jembatan Barito asal pian tahu tinggi jembatannya. Nah, banyak orang berselfie kepotok ciprak-ciprak. Ada lewat bubur akan-akan capek. Ada yang waninya orang menolong. Tolong, tolong di mamanya. Ada yang waninya kan lewat kai betajun capek. Kunyong sini ke hingga. Makai baiknya pian. Pian anak apa nih ya? Yang iya di rumahnya. Anak umroh kah? Kade? Handak mobil kang kade, handak rumah kang kade, bapak anak apa? Aku anak tahu benar aja mau kerja siapa. Ulun jujur kayak ini, ulun keisi kacar empat. Yang pertama kita, yang kedua hati. Nang ketiga taha, nang keempat tak tahi, tahi jeng ini. Ulun misi pacar bujur liwar seksi. Apalagi di ulun gue berjalan mah bisa pakai motor. Paha kelihatan, dada kelihatan, muka kelihatan. Helm. Ulun bawa ke rumah, sarik rumah ulun. Ikam ni itlah kada beradat kah, kada beragama kah membawa pacar yang seksi gitu. Ikam kira mama ni kurang seksi kah? Ulun hari ini kada panjang lebar. Ulun ada besi kawan ulun. Pian anak mat kawan ulun orangnya halus. Orang ini artis dari Pakistan. Karena ibunya iblis abahnya setan. Sambut Anang Siraja Gajil. Anang Ibrahim. Kalut di melongkang. Nang, kenapa? Ikamnya datang dari mana?
Oh, aku nih ah. Aku datang dari Jakarta. Datang dari Jakarta. Datang dari mana? Jakarta. Menyambut jangan sampai. Salah aku nih, mau temen aku juga. Ini aku ajarin ah. Jakarta. Ya. Aja. Kar. Ta. 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 Jakarta. Ada kau belum? Kamu nih kamu jujur datang dari Jakarta kota kuni. Apa? Ikam harus bisa bahasa Jakarta. Tuh bisa kok. Kalau aku. Gue. Kalau elu. Aku nih elu. Kalau ayo jawab lo coba. Udah bunuh enak menjawab itu. Kamu nikam dengan yang bujur bahasa Jakarta bisa. Aku ada kawan kurang Banjar. Semalam ke Jakarta 2 hari. Baik banget. Boleh pulang ke Banjar kita bahasa Jakarta. Bahasa Jakarta. Ke Panjeron aku 2 hari aja lah. 2 hari aja Panjeron aku. Kayak aja. Kalau kan udah gue padahin tapi kok gak masih. Lu bunuh enak ya. Tapi itu kepanjirin pulang, ngomong pacar. Iya, ngomong pacar apa aja? Adikku tersayang. Kamu pulang aja duluan, nanti kakak makan. Tinggo bunuh dan kacanya ini apa? Tapi ikam di Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Iya. Berarti kamu harus bisa bahasa Indonesia. Bisa. Coba aku tanya. Apa? Kalau sesuatu yang bagus. Oh, indah. Bantuan di padang kadak. Oh, indah. Hai. Orang seperti anak. Oh, enak. Nam. Iya. Kalau ikam bisa bahasa Jakarta, bisa bahasa Indonesia, kita ini tukangnya di Banjar, harus bisa bahasa Banjar. Kalau bisa? Bisa. Coba kota kuni. Coba iya dulu. Kalau tempat? Gampang kan? Apa? Wadah. Kalau kesenian yang digerak dimainkan orang? Kayak aku buku ya. Wayang. Kalau orang seperti Anang. Wadek. Aku bang. Kalau bahasanya banyak hakon. Handak. Nah, kalau lo memukul lawan topik. Hansip. Nah, kalau ikan. Hantu. Iya, ikam ni segala macam jenis bahasa bisa. Oh, coba aku takut ni bahasa Inggris. Bisa. Bisa. Coba iya. Coba aku takut ni. Kalau untuk. Wah, ucap. Tuh. Kalau untuk saya. Tumi. Kalau untuk kamu. Tujuh. Orang seperti anak. Tujuh. Ikam pernah nggak ke Jepang? Tuh, Jepang ya nyawa bisa. Gue ke Jepang harga. Kota kuni. Apa? Kalau ampas nyior. Hah? Ampas nyior. Kumbal kelapa. Kalau sama nyior. Oh, tahilan ya. Kalau bangun guring. Hah? Bangun guring. Udah tahi gua dah. Kalau yang berbau. Tahi ikam. Nah, kita disini menghibur nah. Iya betul. Ikam bisa menyanyi lah. Oh bisa menyanyi. Coba nyanyi kita duet. Coba. Apa lagu Brori? Aku ngomong gak mau. Ngomong gak mau. Aku ngomong gak mau. Ya. Apa lagu Gup, ikam lagu dangdut. Iya betul. Aku menyanyi. Iya. Iya, itu yang nyilok. Iya. Lagu apa tadi? Lagu apa? Lagu Brori. Brori, aku ramai-ramai. Ramai-ramai. Iya. Aja langsung.
Jadi aku punya nyanyi nih. Nyanyi kalau jangan lagi di aur. Ada aku tampar nah. Ini bukan pesinan. Teman. Nah, aku sebelum musuh ada buka hak kok. Kenapa? Buka ada kalau dia kok. Umpan ini, melihat tempat cuci-cuci.